Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita telah masuk pada malam ke-8 dari bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan 7 hari yang telah kita lewati dengan solat, puasa, rukuk, sujud, tilawah Al-Quran dan sebagainya Mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan benar-benar menjadi amalan kebajikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, kita lanjutkan mengkaji tafsir ringkas dan tadabbur ya faidah-faidah dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Yusuf. Surat ke-12 dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ulangi dari ayat yang pertama jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang mubin, ya yang nyata, yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Alif lam ra telah kita pelajari kemarin bahwa ini dinamakan oleh para ulama kita dengan huruf muqatta'ah. Awal-awal surat banyak Allah Subhanahu wa taala Awali dengan huruf-huruf seperti ini, yang para ulama kita berbeda pendapat tentang makna dan maksud dari huruf-huruf tersebut, dan pendapat yang aman, insyaallah, adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang maknanya. Kita tidak mengetahui makna, hakikat makna dari huruf-huruf tersebut, tapi yang pasti kata para ulama kita itu menunjukkan mukjizatnya Al-Qur'an dan hebatnya Al-Qur'an ya menunjukkan kemuliaan dari Al-Qur'an itu sendiri. Allah mengatakan tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat nyata, yang sangat jelas. Kalau kita lihat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata tunjuk dalam bahasa Arab. Tilka dalam bahasa Arab itu adalah kata tunjuk jauh. Kalau dekat, haza dan hazihi. Kalau jauh, zalika dan tilka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan tilka karena ayat adalah. Bentuk muannath dalam bahasa Arab sehingga menggunakan tilka. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, para ulama membahas ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata tunjuk yang jauh? Kalau diterjemahkan secara harfiah, tilka ayatul kitabil mubin artinya itulah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas. Padahal ayat Al-Quran ada di muka kita misalnya, yang kita baca. Surat Yusuf ada di hadapan kita. Kita baca surat Yusuf ada di hadapan kita, tapi Allah SWT menggunakan kata "tunjuk jauh". Itulah ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas, kata para ulama, "penggunaan kata tunjuk jauh" dalam hal-hal yang seperti ini menunjukkan ketinggian dan kemuliaan dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan menunjukkan itu dengan apa dengan maksud tujuan menunjukkan sesuatu yang tinggi itulah ayat-ayat suci Al-Qur'an yang sangat jelas dan memang demikian jemaah sekalian. Ayat-ayat suci Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang agung, ayat-ayat yang mulia dan memang harus kita muliakan dan harus kita agungkan. Sampai-sampai Al-Qur'anul Karim mushaf Al-Qur'an Ya, yang di dalamnya ada ayat-ayat suci Al-Qur'an itu sendiri harus kita muliakan. Para ulama memerintahkan kita untuk selalu meletakkan Al-Qur'an itu di bagian yang tertinggi dari kitab-kitab yang lain. Itu semua adalah bentuk pemuliaan terhadap hal tersebut. Ya, dulu jemaah sekalian di uh, di Madinah, ya, di kampus Universitas Islam Madinah, biasanya ada namanya mudhakiroh kalau kita diktat ya sebelum ujian mahasiswa itu banyak beli diktat di tempat-tempat fotokopi kalau ada mahasiswa yang rajin menulis catatannya yang difotokopi sama dengan kita cuman ada satu hal yang kurang bagus dari sebahagian mahasiswa apalagi kalau mereka merasa sudah mengisi lembar jawaban dengan sangat baik mereka merasa tidak butuh lagi dengan diktat tersebut kadang cuma dibuang begitu saja apalagi di bawah-bawah tangga banyak sekali nah hebatnya di Universitas Islam Madinah itu diletakkan atau disediakan tempat khusus dan kemudian ditulis di situ untuk meletakkan kertas-kertas diktat itu yang sudah tidak dibutuhkan diletakkan di situ dan kemudian nanti akan dibakar supaya apa supaya diagungkan karena ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di situ. Syekh Anis Thohir, hafizahullahu taala, salah seorang syekh berketurunan Indonesia yang lahir di sana. Setiap hak setiap dekat ujian, beliau selalu ingatkan di dalam kelas, jangan kalian lakukan seperti apa yang dilakukan oleh sebahagian mahasiswa. Membuang begitu saja diktat-diktat padahal di situ ada ayat-ayat suci Al-Qur'an Lalu beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Beliau katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika wa may yu'adhdhim syi'ar Allah fa innaha min taqwal qulub." Demikian itu kata Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah dan Al-Qur'an adalah syiar termasuk syiar yang paling besar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam dadanya. Ya, dari situ banyak perilaku-perilaku uh, yang kurang enak dipandang tadi alhamdulillah mulai hilang dengan banyaknya para masyayikh yang selalu mentanbih, memperingatkan, ya kepada para mahasiswa jangan lakukan itu karena ada ayat-ayat suci Al-Qur'an harus diagungkan harus dimuliakan. Allah menggunakan kata tilka ayat bukan menunjukkan Al-Qur'an itu sesuatu yang jauh tidak tapi menunjukkan Al-Qur'an itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia, harus dan pantas untuk diagungkan. Makanya tidak semua hati Allah letakkan Al-Qur'an di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala Ya, tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an ini diletakkan di hati siapa yang berhak mendapatkannya? Kata Allah, "Bal huwa ayatun fi suduril utul ilm." Bahkan Al-Qur'an itu kata Allah adalah ayat-ayat yang sangat jelas yang Allah letakkan di dalam dada-dada orang yang dititipkan ilmu kepadanya. Makanya jemaah sekalian, kalau Allah titipkan Al-Qur'an kepada kita, kita agungkan, kita muliakan, kita bergembira. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ayat tersebut. Meskipun mungkin ilmu kita tidak seperti apa yang yang didapatkan oleh para ulama kita. Tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat kitab yaitu Al-Qur'an Al-Mubin yang sangat jelas, yang sangat nyata, ya. Al-Wadih sangat jelas. Bahkan orang-orang awam pun Kadang hanya dengan membaca terjemahannya dia akan paham apa isi dari apa kandungan dari ayat-ayat tersebut. Itu kejelasan daripada Al-Qur'an, jemaah ya sekalian. Dan itu nyata, ya. Boleh dicek. Kadang ada orang yang tidak paham, mohon maaf, ya, di luar daripada Islam banyak orang yang mungkin membaca dan dia mungkin tidak paham apa yang dia baca dari kitabnya sendiri. Tapi Al-Qur'anul Karim banyak orang memeluk agama Islam hanya karena membaca terjemahan daripada Al-Qur'anul Karim. Benar atau tidak? Banyak orang memeluk agama Islam hanya membaca terjemahannya, belum membaca tafsirnya, belum masuk ke dalam, hanya sekedar membaca terjemahannya bergetar hati orang-orang yang akan diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru membaca terjemahannya Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah swt, apalagi kalau dia sudah paham, dia pahami betul isi dan kandungan dari Al-Quran itu, dari ayat-ayat yang dia baca, dia baca tafsirnya para ulama, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, jemaah sekalian. Makanya salah seorang sahabat yang mulia. Uh, ada seorang sahabat yang uh, siapa ya saya lupa namanya yang kemudian awal mulanya dia tersentuh dengan Islam adalah ketika mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat dan membaca surat at-tur, ya dia diutus oleh bapaknya untuk meminta tawanan-tawanan perang Badar itu dibebaskan. Akhirnya dia datang dan kemudian bertepatan Nabi sedang solat maghrib bersama dengan para sahabat dan Nabi membaca surat At-Tur. surat At-Tur dua halaman seperempat dibaca di solat maghrib oleh Nabi saw. Ya, kalau kita kan kadang kuliah yuhal kafirun di solat maghrib sudah lama dua halaman seperempat jemaah sekalian dibaca di sholat maghrib oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada ayat, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada ayat, "Akuliku min gairi shayin amhumul khaliqun". Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, atau mereka manusia ini menciptakan diri mereka sendiri? Tidak, dua-duanya tidak diciptakan. Ya Allah Taala yang menciptakan mereka, yang mem membuat, mem menciptakan mereka, dan mereka bukan diciptakan dengan sesuatu yang tidak ada, atau menciptakan diri sendiri, bukan. Maka sahabat yang mulia ini mengatakan, ketika mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan oleh Nabi SAW beliau mengatakan kada qalbi an yatir hampir-hampir hatiku ini ya lepas terbang mendengarkan bacaan ayat-ayat tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di situ awal mula beliau mencintai Islam lalu kemudian masuk ke dalam agama Islam beberapa waktu setelah itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ayat-ayat suci Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang sangat jelas Makanya saya sampaikan kemarin, jika kita punya waktu yang lebih, selain kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran, coba kita baca terjemahan-terjemahan dari apa yang kita baca tersebut. Kita baca juga terjemahannya. Kita akan dapatkan ilmu. ya Dan sesuatu yang luar biasa daripada Al-Quran itu. Dan ingat ya mas kalian, para ulama kita terdahulu, mereka pernah mengatakan bahwa, semakin dekat dan itu mujarrob kata mereka Ya, mujarrab ini sudah jadi bahasa Indonesia kita ya. Mujarrab. Memang teruji, terbukti. Semakin mereka dekat dengan Al-Qur'an, semakin persoalan-persoalan itu Allah mudahkan untuk terselesaikan. Tapi kapan mereka jauh dengan Al-Qur'an, Allah datangkan masalah. Sebelum selesai satu masalah, Allah datangkan masalah yang baru lagi. Ketika kita jauh dengan Al-Qur'an. Ya makanya ada tulisan di statusnya Ustadz Harman Tajang di Facebook ya yeah. awal-awal Ramadan beliau tulis uh, beliau katakan ketika membaca Al-Qur'an jangan cuma target supaya khatam tapi pada saat membaca Al-Qur'an niatkan di dalam hati supaya Al-Qur'an itu menjadi obat hati kita supaya Al-Qur'an itu menjadi penenang hati kita supaya Al-Qur'an itu mengangkat derajat kita karena semua ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi dan dalam ayat bahwa Al-Qur'an syifa Al-Qur'an penawar dan penyembuh di dalam hati kita. Penyakit-penyakit yang susah disembuhkan oleh medis kadang disembuhkan dengan banyak membaca Al-Qur'an. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Kadang disembuhkan dengan banyak membaca Al-Qur'anul Al Karim. Dan jika kita ingin melihat sejauh mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, lihatlah di mana kedudukan Al-Qur'an pada diri kita. Ya, jemaah yang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu qur'anan arabian la'allakum taqilun. Sesungguhnya anzalnahu qur'anan arabian. Kami menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab. Ya. Kami menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab la'allakum taqilun. Semoga dengan itu Kalian bisa memahaminya. Ini uh, khitobnya adalah kepada bangsa Arab pada saat itu. Mereka yang menga mereka yang berbangga bangga dengan bahasa Arab dan kefasihan kefasihan bahasa Arab yang mereka saling membangga banggakan pada saat itu. Jemaah sekalian, ya sesuatu hal yang mungkin sudah pernah kita dengarkan bahwa setiap nabi yang Allah subhanahu wa taala utus dan berikan mukjizat mukjizatnya itu adalah sesuatu yang Allah berikan untuk mengalahkan apa-apa yang sedang terkenal pada zaman itu apa-apa yang sedang viral di zaman itu di zaman Nabi Isa alaihi salam misalnya yang terkenal di zaman beliau adalah tabib bahasa Arab kita tabib bahasa hari-hari tabib orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Itu terkenal di zaman Nabi Isa. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang bisa dilakukan oleh tabib pada zaman beliau. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit bahkan yang mati bisa dihidupkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah dokter yang bisa menghidupkan yang mati? Tidak ada. Tapi bisa berusaha sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa diberikan mukjizat yang lebih daripada itu. Di zaman Nabi Musa tersebar tukang sihir, hebat sihir mereka. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, ya, tangannya dimasukkan kemudian keluar cahaya, lebih hebat membelah lautan, lebih hebat daripada sihir yang tersebar. Nabi Yusuf alaihi salam yang akan kita pelajari nanti di dalam surat ini. Tersebar di zaman Nabi Yusuf alaihi salam orang-orang yang mengaku bisa mentakbir mimpi, bisa menafsirkan mimpi, mimpi apa saja mereka bisa tafsirkan, tapi tidak semuanya benar. Allah berikan kepada Nabi Yusuf tafsir mimpi 100% benar karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi, siapa yang mimpi datang kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tafsirkan dan benar. 100% karena wahyu dari Allah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tersebar di zaman beliau kefasihan orang-orang Arab dalam syair-syair mereka. Kalau mereka ingin memuji seseorang mereka puji dengan syair, kalau ingin menjatuhkan seseorang mereka jatuhkan dengan syair. Semuanya mereka buat dengan syair. Allah datangkan mukjizat paling besar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim yang mengalahkan semua syair yang ada. Makanya Allah katakan inna anzalnahu qur'anan arabian. Seakan-akan ingin mengatakan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu, wahai orang-orang Quraisy, Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bukan dengan bahasa lain, dengan bahasa kalian yang kalian fasih dengannya. Jamaah sekalian, kenapa orang-orang Quraisy ketika diajak oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka tidak mau? Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu apa konsekuensi dari la ilaha illallah kefasihan mereka langsung tahu makna dari la ilaha illallah la ilaha illallah berarti tidak ada lagi yang berhak disembah kecuali Allah semata bagaimana dengan berhala-berhala kami itu yang membuat mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka fasih bahasa Arab Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa mereka dengan bahasa Arab supaya apa la'allakum ta'qilun kata Allah supaya kalian paham tidak ada lagi alasan untuk tidak mau mempelajari Al-Qur'an untuk mereka pada saat itu dan untuk kita pada saat ini juga seandainya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa yang lain mungkin mereka akan buat alasan wah kami tidak tahu ini bagaimana kami mempelajarinya tapi Allah datangkan dengan bahasa yang mereka fasih dengannya maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mau mendengarkan atau tidak mau mengikuti Al-Qur'an tersebut. Jadi seandainya ada di antara mereka yang mengatakan Al-Qur'an itu salah, tidak mungkin. Ya, kenyataan akan menolak itu karena kefasihan mereka akan membuktikan bahwa Al-Qur'an itu benar. Karena mereka tahu persis bahasa tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami kira-kira? Allah katakan inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Di sini kata para ulama juga di antara faidah adalah menunjukkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia dan paling indah. Seandainya ada bahasa yang lain, maka mungkin itu yang menjadi bahasa Al-Quranul Karim. Tapi kemudian Allah pilihkan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ya. Allah pilihkan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, kata para ulama. Dan bisa kita cek juga kepada orang-orang yang mungkin pintar bahasa Inggris, bahasa, kalau dia paham dan memahami bahasa Arab, lalu dia mendengarkan orang berbicara dengan bahasa Arab, dia akan menemukan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menakjubkan dari bahasa Arab itu. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika penggunaan kata ini, kata itu, kata-kata yang digunakan yang cocok dan seterusnya, dia akan takjub. Subhanallah satu kata yang diinginkan tapi digunakan dengan berbagai macam kata ya dan masing-masing memiliki makna yang berbeda jika disambungkan dengan kata yang lain dan seterusnya keunikan dari bahasa Arab makanya perlu juga untuk kemudian kita berusaha untuk belajar bahasa Arab semampu kita ya bahkan sebahagian para ulama memandang belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib sebagian ulama memandang belajar bahasa Arab hukumnya wajib kalau tidak belajar bisa dapat dosa. Ada ulama yang memandang belajar bahasa Arab itu wajib kata mereka memahami Al-Qur'an dan hadis itu hukumnya wajib kita berusaha memahaminya dan tidak bisa kita memahaminya kecuali dengan belajar bahasa Arab. Lalu mereka gunakan kaidah wajibu illa bihi wajib. Apa-apa yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya maka yang dengannya itu pula menjadi wajib Salat tidak akan sempurna kecuali dengan wudhu maka wudhu pun menjadi wajib sebelum kita salat. belajar Al-Quran dan Hadis tidak akan sempurna kecuali dengan bahasa Arab maka bahasa Arab pun menjadi wajib kata mereka makanya kalau ada waktu belajar jemaah sekalian bahasa Arab ya biar tidak susah-susah biar yang dasar-dasar dulu ada juga Syekh di sini Syekh Yusuf Ya, beliau lagi sholat Syekh Yusuf Abdul Menan ya Insyaallah nanti akan mengajar di pondok uh, al Irsyad di Batu Daah. dan selama beberapa waktu ini sebelum mengajar sana beliau fokus di sini kita punya kesempatan mungkin bisa buat 10 orang 15 orang Syekh kita mau belajar bahasa Arab fotol silahkan belajar bersama dengan beliau ini fokus beliau spesialis bahasa Arab ya dari uh, Sudan Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita jemaah sekalian untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan mengamalkannya lalu kemudian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini dan kita akan lanjutkan ayat ketiga pada uh, besok malam insyaallah hadan Allah wa iyyakum ajma'in subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh